Kita undang Ibu Amel untuk dapat bersama bergabung dengan Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat. Baik, hadirin yang berbahagia dan seluruh segenap warga Sumatera Barat, kita hitung mundur. 3, 2, 1. Bapak dan Ibu, dalam hari ulang tahun Sumatera Barat di usia 78, sebuah momen yang kita maknai sebagai motivasi untuk memacu pembangunan di daerah. Tetaplah bergema menatap masa depan. Majulah Sumatera Barat dan selamat hari jadi Sumatera Barat ke-78. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Sumatera Barat dan Pasaengkraf 2023. Untuk itu berkenan kembali Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat sama Ibu dapat kembali ke tempat. Silakan kembali ke tempat. Ale Pasaengkraf 2023. Boleh kita hitung mundur, mungkin kita bisa melihat secara apa ya, yuk. Secara kasat mata kita melihat langsung. Karena terlalu jauh ya. Boleh. Dan kita hitung mundur aja yuk ya. Boleh. Semangat kita. Sudah ready? Ya. Boleh. Bantu kami. Boleh. Protokol. Iya. Boleh. 3, 2, 1. Hadirin yang berbahagia dengan diikuti kita secara resmi oleh Ketua BKW Provinsi Sumatera Barat, tentunya dibuka pula secara resmi dapat ditinjau langsung oleh Bapak Gubernur dan dari 100% ya. Dan 80 dari 100 semua antusias dengan menyambut kedatangan Harganya dulu cuma dijualnya goceng. Sekarang berapa? 10.000. Wih, dua kali lipat. Mik, cobain deh. Ini justru kalau makan panjang-panjang gak asapuran. Dijamin. Sedikit ya. Pak Budi jangan lupa bayar. Iya, siap, Pak. Ada berapa banyak, Pak? Ada 800. Oh, itu Harus selesai beli ini. Jadi begini. Balik ke.
Film itu adalah salah satu bentuk industri kreatif, dan film juga bisa meningkatkan industri kreatif lainnya. Karena ekosistem film itu tidak hanya dalam produksi film. Setiap yang mau syuting pasti butuh makanan. Iya, jadi salah satu pengalaman saya pernah menemani produk nasional yang syuting di Sumatera Barat. Nah, mereka maunya makanan yang khas Sumatera Barat karena mereka lagi syuting di Sumatera Barat. Oke. Nah, sebentar lagi ini akan lewat ini Bapak Gubernur kita yang akan hadir di Pasar Ekrab. Sudah hadir ya, sudah hadir di Pasar Ekrab. Lagi ramai. Ya, sekitar 100-an gitu ya. Sekitar 69 apa? Saya lupa secara teknis. Oke. Okay. Ya, ternyata Pak Agung. Waduh, milenial ini Pak Agung kita. Itu Pak Audi join Audi. Pak Agung masih datang dong. Ini apalagi kalau Pak Wagub juga aktif nih di video, film, dan animasi. Jadi ada beberapa iklan Pak Wagub ini yang pernah kita tonton nih. Pernah nonton nggak? Ada beberapa yang pernah dibikin Pak Wagub bersama salah satu bakat kreator. Siapa ya? Bakat kreatornya? Banyak. Terakhir Pak Wagubnya datang nih. Sebenarnya kreativitas dan ekonomi itu kan berjalan ya. Kalau ekonomi berjalan tanpa kreativitas itu biasa-biasa aja. Nah, oke, ini sudah. Selamat datang Pak Wakil Gubernur kita Pak Audi di Pasar Ekraf 2023. Oke. Oke, ini salah satu. Jadi kita lagi ngobrolin soal ekonomi kreatif di subsektor film, video, dan ekonomi kreatif. Nah, ini Pak Audi salah satu pelakunya nih, saya kira sudah berkolaborasi dengan banyak konten kreator ini. Gimana Pak, Pasar Ekraf yang kunjungannya boleh minta pendapatnya hari ini? Ini bagus ya, keren ya, dengan berbagai macam UMKM yang masuk di sini. Dari seluruh kota kabupaten, saya percaya semua datang. Dengan berbagai background, tentunya ini kan juga banyak yang pemula Pak Budi ya. Maaf, Sabtu Minggu ini kita harapan bisa makin ke up mereka, makin dikenal juga produk-produknya. Dan produk-produk UMKM Sumatera Barat itu termasuk yang cukup baik loh di nasional. Jadi banyak kota kabupaten dari provinsi lain datang ke Sumatera Barat belajar tentang UMKM. Jadi kita lumayan udah cukup dikenal sekarang. Dan kreativitasnya memang sekarang saya rasa makin lama makin membaik. Jadi terpacu dengan kawan-kawan kota kabupaten yang udah duluan, terus semangat, nggak mau kalah, mereka terus berpacu. Jadi ini juga sebagai ajang bisa saling kenal, saling lihat produk dari berbagai kota kabupaten. Bahkan bisa berkompetisi secara sehat ya Pak ya? Bisa. Ya, bisa. Permintaannya okay. Tiap bulan Pak, permintaan kawan-kawan dari pariwisata di kabupaten kota Pak. Ya udah gantian aja, hari ini Agam yang danain, besok Bukit Tinggi, tiap bulan tuh bisa tuh jadi kan? Setahun selesai ini. Iya. Ide bagus. Jadi di panggung mini stage ini nanti Pak ada diskusi-diskusi, bermacam-macam diskusi. Wah ini beta. Oke. Mari kita
diskusi soal data tadi Pak di sini Pak. Jadi nanti banyak diskusi ya di sini ya. Iya banyak diskusi dan workshop jalan, Pak. Ada workshop, ya. Ada tentang ekonomi kreatif pokoknya. Semua tentang ekonomi kreatif, cek ada perfilman, ada fotografi, ada craft, ada arsitektur juga semua. Nanti kita akan diskusi di sini, kita bisa sharing-sharing dari pelaku-pelaku ekonomi kreatif yang sudah ada. Mulai jam berapa sore? Jam 4. Jadi ada 2 sesi setiap mini stage. Jadi sehari ada 4, Pak. Yang diundang juga orang-orang yang kompeten di bidangnya. Di bidangnya dan juga pelaku-pelaku ekonomi kreatif yang sudah berjalan lama. Ada benar-benar. Wih, keren banget. Yeah. Ini harus diviralkan nih. Yeah. Sukses ya. Terima kasih, Pak. Sukses selalu, Pak Audi. Yo. Terima kasih, Pak Audi, wakil gubernur kita yang milenial. Selalu sehat selalu. Ya. Jadi semua itu workshop dan diskusi itu mewakili 17 subsektor ya, Pak? Mewakili 17 subsektor dan didukung oleh 19 provinsi kabupaten dan kota. Iya, benar sekali di Sumatera Barat ya. Oke. Sampai ujung ya, Pak? Iya, sampai ujung ini Pak Audi pasti masih kuat lah, namanya juga milenial ya. Sampai ujung sana juga kuat. Ya, jadi kita tetap ngobrol aja lagi ya. Tapi sebenarnya lobby industri film kayak gimana sih Pak? Ya, sebenarnya kalau untuk saya sendiri itu tuh secara dari dulu kita juga sering produksi ya, sering produksi. Kalau dulu kita produksinya nggak di Sumatera Barat. Ya, jadi kita belajar ilmunya dari nasional, ya kan? Kita mau share ilmu-ilmunya di Sumatera Barat, mulai dari penulisan, mulai dari produksi, manajemen produksi. Jadi kan ini ada hal-hal yang bisa dipelajari dari learning by doing, gitu kan? Ada beberapa yang bisa dipelajari di kampus-kampus secara produksi. Tapi kalau namanya di kreatif, sama kayak ngeband, ya kan? Kalau ngeband lu belajarnya not di sekolah, tapi di luar lu belajar perform. Lu belajar apa namanya kostumnya seperti apa, aransemen yang disukai orang bagaimana. Nah, kalau gue karena di house film dan di bioskop ini gitu, kita melakukan beberapa workshop juga. Yang awam bisa belajar juga. Yang awam bisa belajar juga. Jadi ada dua cara yang kita jalankan. Yang pertama kita jalankan secara mandiri di mana bagi anak-anak muda yang ingin belajar tentang film, tentang mengikuti workshop film, dia bisa membiayai sendiri. Atau kita bekerja sama dengan salah satunya, kita bekerja sama dengan pemerintah, di mana pemerintah suka memberikan workshop. Nah, kebetulan bulan September, karena kan bulan September ya. Nah, kemarin kita bikin juga workshop dengan nanti di bulan ini kita juga akan ada pemutaran film lokal di tanggal 8 di Second Sunday Cinema. Nah ini mirip film Kas Kuda nih. Cinema itu di Best of Movie Show, kita bikinnya di Jakarta. Kebetulan ada kafe. Nah kalau mau kalau pemutaran, maunya tempatnya masih ngobrol bisa kopi. Nah itu namanya Kopi Gue. Ya, di hari ini kedua setiap bulannya ada pemutaran film yang sudah dikurasi. Nanti kita bisa ngobrol banyak pas di hari ketiga dengan dewan kuratornya, ketua dewan kurator. Kebetulan saya udah kontak dengan ketua dewan kuratornya lagi di Jakarta, lagi ngobrol juga sama Dirjen Kebudayaan. Ya. Jadi banyak hal ya, nanti di mini stage ini, di pasar ekraf ini akan banyak ilmu, akan banyak workshop. Jadi kita udah ngobrol kebetulan tadi ya, besok ini, nah kabarnya Galih juga ngundang ini ya, ngundang orang-orang fotografi ya. Yo. Sebenarnya kebanyakan dari pelaku produk buat kami kan banyak produk ya, Bapak. Iya. Oke, mereka sekarang itu itu ini program ekonomi kreatif ya akan dijadikan apa tiga kali seperti tadi kita itu ada pengetahuan teknik fotografi untuk foto produk pasti hasilnya akan lebih maksimal.
Biasanya yang begitu tuh kalau hotelnya bagus, itu langsung wah mau beli ini nih. Kita kalau mau ngomongin soal program strategis ya, habis ya. Ya, informasi di sana sama Pak Ki juga akan berhasil. Thank you.
Let's go.
Oke, kalau begitu kita tutup dulu ya kalian ya, karena mungkin besok kita akan lanjut lagi, akan diskusi lagi, akan ngajak ngobrol lagi apa workshop narasumber workshop kita. Jadi spill dulu dong besok apa aja? Kalau di gua besok ada di sorenya ada workshop bagaimana membuat crafting sesuatu dari bahan recycle. Daur ulang. Itu dari gerai pribumi. Dari gerai pribumi. Oh, kalau dari gua besok apa tuh, Bang? Gua akan apa? Tembikar tuh. Tembikar. Tembikar apa tuh? Dibikin jadi crafting juga. Oke. Okay. Nah, jadi diajarin di sini kan. Iya, sama. Ya. Jadi bakal, jadi kalau buat siapa? Para pengunjung dari Pasar Ekraf besok jangan lupa datang mulai pukul 4. Mulai pukul 4 sore kita akan mulai workshopnya. Ada dua workshop besok. Ada juga walaupun kita dia tidak yakin sama kita, tapi kita tetap yakin sama dia. Oke. Ya, terima kasih buat kawan-kawan semua, terima kasih banyak buat Tony Persari.